Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. kembali lagi bersama gue di sini di channel The Boy 3 masih bersama gue Deprai, komentator yang komenin komentar kalian seperti biasa di sini gue akan men-streamingkan, streaming 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 pertandingan yang sangat terus sekali pertandingan saat bergengsi sekali nampak ya pertandingan yang akan diselenggarakan di Arab Saudi kawan-kawan ya ampun ini alhamdulillah nampak ya di sini kita bisa melihat nampaknya uh, Liga Champion dari Arab Saudi ini kawan-kawan apakah quarter final nampaknya Al Ittihad versus uh, Al Hilal Apakah Ittihad FC melawan Al Hilal Apakah di sini kita bisa melihat nampaknya di stadion dari King Fahd yang ada di Arab Saudi sana kawan-kawan yang baru-baru muncul -baru, lupa like, di di komentar subscribe dan apakah sebelum itu di sini gua mau melihat dari starting line up-nya terlebih dahulu kawan-kawan. Oh, gua kurang kenceng ya. Cek cek cek. Cek. Ya, suara gua udah, udah udah aman lah ya. Cek. Ha. Cek. 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 Oke, nggak apa-apa cek 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 dulu aja. Dan apakah sebelum itu di sini gua mau melihat dari starting line up-nya terlebih dahulu kan kawanku? Di sini kita bisa melihat nampaknya dari starting line-up-nya. Di sini nampaknya dari ITH uh, memakai formasi dari uh, 4-3-3, kawan-kawan. 4-3-3. Nampaknya dari ITH memakai formasi 4-3-3. Bentar. Di sini nampaknya bermain ada Marcelo Grohe. Dari ini, kawan-kawan, dari keeper-nya. Dari Kipra sendiri dia memakai formasi 4-3-3. Marcelo Grohe dan juga ada Alsan Keti. Ada Sarah Hili, ada Al-Haswasi, Al-Amri, Coronado, Golokante, Bamsaud, Jota, Romanro, dan juga Karim Benzema. Apakah bermain di uh, babak pertama ini kawan-kawan? -kan? Dan apakah dari lawannya sendiri itu ada Al-Hilal? Di sini dia memakai formasi 4-2-3-1 yang bermain ada Abdullah al sebagai kipernya. Ada Abdul Hamid, ada Kholibeli, ada Ali al ada Al-Shahrani, ada Ruben Neves, ada Mohamed Kano, ada Mikhail, ada Milinkovic Savic, ada Alda Sawir, dan juga ada Malcolm dan siapa yang akan memenangkan pertandingannya di sini kita bisa melihat dan jangan lupa yang sudah bergabung atau baru bergabung jangan lupa di like di komen di subscribe masih bersama gue Depray komentator yang komenin komentar kalian nah sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan sangat seru sekali pertandingan yang sangat bergengsi pertandingan antara uh, Itihard versus Al Hilal apakah Karim Benzema bermain di babak pertama ini dan di sini kita bisa melihat jalannya pertandingan yang baru-baru jangan lupa di like di komen di subscribe tentunya masih bersama gue Depray Komentator yang komenin komentar kalian tentunya Ya ampun ya ampun ya ampun. ini pertandingan sangat sengit sekali nih kawan-kawan Antara Itihad dan Al-Hilal Karim Benzema Gue mau melihat uh, permainan dari Karim Benzema ini yang uh, bergabung di klub Arab ini Arab Saudi Dan juga kita akan melihat uh, sayangan kita Anggolo Kante juga bermain di babak pertama Yang ada di Itihad sana melawan Al-Hilal ini kawan-kawan kan? 433 melawan 4231 kawan-kawan. Apakah formasi dari ittihad uh, Itihad dan apakah dari ini? Dari bangku cadangannya. Di sini dari Itihad ada Sultan Al Farhan, ada Awad Al Nasri, ada Marwan Al Safi, ada Farhan Ali Al Samrani, ada Madalla Al, -Al ada Faisal Al Aisyah, Haroni Kamara dan Osama Al Mersh dan apakah sebagai pelatihnya di sini ada manajernya sini ada Simons Espirito Santo atau yang dikenal oleh Santo Kon dan juga dari Al Hilal di sini dibawa oleh pelatihnya Ben Herendjes di sini apakah ada Muhammad al break ada Abdullah Al-Hamda, ada Nasri Al-Dasauri, ada Andre Carillo, ada Habib al watayan ada Mustafa Al-Juwar ada Saat ad, Fahad Al Nasir, ada Abdullah Radi, ada Muhammad Al Khatani, ada Muhammad Al Kaibari, ada Muhammad Jahwali dan juga ada Hamad Al Yami. Dan di sini dia memakai uh, apa namanya di Stadion King Fahd Stadium yang ada di Arab Saudi sana kan kawan. Dan thank you sudah bergabung tapi jangan lupa di like, di komen, subscribe masih bersama Gede Pray komentator yang komen komentar kalian. Ya, sebentar lagi di sini kita akan menyaksikan kick off babak pertama pertandingan yang sangat seru sekali pertandingan sangat bergengsi antara Itihad versus Al Hilal yang diselenggarakan langsung di Arab Saudi sana. Jika kalian ingin menyaksikan, kalian bisa menonton saja di Stadion King Fahd, kan kawan? Yang ada di ini kan kawan? Yang ada di mana nwe? Yang ada di sana pokoknya di Arab Arab sana kan kawan? Thank you, thank you sudah Tapi jangan lupa di like, di comment, subscribe masih bersama gue komentator yang komenin komentar kalian tentunya ya. yang baru sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan sangat sengit ya pertandingan sangat bergengsi nampak ya nih kawan-kawan Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat serius sekali, pertandingan yang sangat bergengsi tentunya pertandingan antara Itihad versus Al Hilal quarter final atau perempat final Liga Arab Saudi atau Liga Champion Arab Saudi di sana tentunya. Dan di sini kita bisa menyaksikan bersama-sama siapa yang akan memenangkan ataukah siapa yang akan mendapatkan juara. Apakah Uh, itihad ataukah malah Al-Hilal yang akan masuk ke babak selanjutnya yang akan bertemu nantinya bersama Al-Nasir. Apakah Karim Benzema akan bertemu Cristiano Ronaldo kawan, kawan Kita lihat saja jalannya pertandingan. Jangan lupa di like, di dan nampaknya langsung saja di sini. Tentunya kick off pertama sudah berlangsung. Al-Hilal nampaknya di sini. Oh, sudah terjadi lempar ke dalam saja di sini kita lihat lagi jalannya pertandingan jalan pertandingan apakah belum terjadi apa apa thank you sudah beruntung tapi jangan lupa di like di komentar subscribe, masih bersama gue di komentator yang komen di komentar kalian tentunya ya apa terjadi nampaknya serangan berbahaya nampaknya dari al hilal kita lihat lagi masih al hilal masih serangan berbahaya di sini nampaknya 38 menit normal, normal jalannya pertandingan apakah belum terjadi apa apa thank you sudah beruntung tapi jangan lupa di like di komentar bersama gue nampak dari al hilal memakai jersey warna Uh, hitam bergaris kuning dan apa dari eh al hilal itihad sorry sorry itihad apa memakai jersey warna hitam bergaris kuning dan juga apa dari al hilal memakai jersey warna biru biru kan, kawan di sini kita bisa melihat apa Karim Benzema sedang uh, melihat uh, jalannya pertandingan thank you seberapa tapi jangan lupa di like di comment subscribe apa dari al itihad terjadi gol kick saja al hilal terlalu terburu buru tidak terjadi apa-apa. yang baru-baru dari Tihat FC terang berbahaya belum terjadi apa-apa kita bisa menyaksikan nampaknya satu menit menjelang 2 menit normal belum terjadi apa-apa kita lihat lagi dalam pertandingan oh 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 ya ampun kiper memakai jersey warna oranye kita lihat lagi jadi pertandingan ini ampun ya ampun Oh terjadi lebar ke dalam lagi sangat bahaya nampaknya belum terjadi apa skor sementara masih kosong-kosong kawiannya masih di babak awal sangat ramai sekali ini Liga Champion Arab Saudi kawan-kawan Itihad FC versus Al Hilal di sini kita bisa melihat pertandingan nampaknya belum terjadi apa-apa kawan-kawanku kita lihat lagi nampak ya di sini dari Al Hilal Kayaknya Al Hilal ini dapat mampu menguasai jalannya pertandingan di babak pertama ini kawan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kita lihat lagi jalannya pertandingan sama serangan berbahaya nampak dari Al Hilal. Dua menit normal jalannya pertandingan belum terjadi apa-apa terjadi lempar ke dalam lagi nampak dari Itihad FC kawan. Yang baru berhubung jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa prediksi kalian kalian kawan. Prediksi kalian di kolom komentar tentunya lebar ke dalam dari Itihad. Oh, 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 ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tadi tidak terjadi apa-apa. Bang sih bisa diamankan kembali nampak ya. Oh, di sana pakai bahasa Arab ya. Pakai bahasa Arab, ya ampun. Sangat berbahaya dari Al-Hilal. Apakah mampu cintakan sebuah gol yang luar biasa di sini? Kita bisa menyaksikan bersama-sama nampak ya. Bisa dikuasai saja lagi. Serangan-serangan lagi nampak ya. Tidak terjadi apa-apa. Di sini kita bisa melihat lagi. Jadi kita saksikan bersama-sama. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Masih tihat lagi, masih mau sebol ajalnya pertandingan. Di sini kita lihat, belum terjadi apa-apa. Nampak ya, masih 3 menit waktu normal jalan pertandingan. Aduh, sakit weh, layar gue bro. Sakit, Oh, ada yang pakai topeng di sana. Oh, nampak yang kanti belum terjadi apa-apa. Di sini sangat berbahaya dari tihat. Masih tihat masih lihat lagi oh saya berbahaya dari menguasai bola dari al hilal di sini kita lihat lagi dapat tiga menit menjelang empat menit oktober menjadi pertandingan apa terjadi nampak dari al hilal mulai sangat berbahaya apakah mampu menjaga sebuah gol seluar biasa bisa diamankan kembali dari itu cukup baik sekali nampaknya tadi kan kawan cukup baik cukup baik cukup baik cukup baik nampaknya tidak terjadi apa-apa di sini kita bisa melihat jalannya pertandingan dapat terjadi nampaknya oh terjadi tendangan gawang itu terjadi goal kick kita lihat lagi jalannya pertandingan apakah oh king fat nampaknya penontonnya pada pakai gamis kawan-kawan di sana penontonnya pada pakai gamis jersinya jersey gamis kawan-kawan ya ampun putih-putih ya ampun sporternya pada pakai gamis oh di sini kita bisa lihat siapa sosok dari Al Hilal di sana ya ampun pelatih dari Al Hilal memakan permen karet saja atau memakan ini kan kan uh, permen-permen itu ya kan kan sedang mengunyah-mengunyah saja lagi sedang berbahaya dari tihat lagi nampak empat menitok tok normal siapa yang akan memenangkan sehingga dengan nampak belum terjadi apa-apa kita lihat lagi jalannya pertandingan pakai dari tihat masih tihat kita lihat lagi di sini belum terjadi apa-apa masih tihat mau tak kutik bola mau tak bola mau tak bola apa yang terjadi mau kita penalti nampak apa -apa? belum terjadi apa-apa masih cukup baik saja di sini Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Terima kasih sudah berempat jangan lupa di like, di komentar, subscribe, masih gua. Oh, 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 terjadi gol, kick saja dan tendang sudut untuk Itihad yang pertama. Kita bisa melihat jalannya pertandingan apa ya? Karim Benzema sudah terlihat kan kawan? Ya ampun, Benzema apakah cukur rambut ya? Tapi jenggot tidak dicukur. Tapi tidak apa-apa. Kita lihat, oh sedang memberikan pengarahan kepada rekannya nomor 9. Dan kuat kita lihat 90 nampaknya nomor punggung dari Karim Benzema 9. Dan di sini kita bisa melihat nampaknya oh oh orang-orang oh, Arab di sana sedang meminta oh hati hati hati, hati ya. Korondano mengambil tendangan sudut. Di sini kita lihat nampaknya tidak terjadi apa-apa dari Korondano. Masih bisa diamankan saja nampaknya pemain dari Al Hilal cukup baik saja. Di sini kita lagi hanya pertandingan apa yang terjadi nampaknya. Oh ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Polo Kante nampaknya memberikan umpan tapi terlalu terburu-buru. Kebuang saja. Ya ampun tidak apa-apa gol Kante. Kamu pasti bisa. Oh ya ampun baik-baik baik kata Karim Benzema seperti itu. Di sini kita lihat nampaknya Santo. Pelatih dari Al Hilal, eh Al Itihad nampaknya sedang berdiskusi dengan rekan eh, pelatihnya atau ofisialnya di sana di bangku. Dan kita lihat sampai yang berbeda dari Al Hilal. Apakah mencetak sebuah gol yang luar biasa dari Al Hilal di sini kita lagi jangan pertandingan Al Hilal Sangat berbahaya. Apakah mampu bisa dia kembali dari Itihad mulai menyerang lagi counter attack Itihad dalam counter attack di sini enam menit waktu nampak mampu mencetak sebuah gol yang luar biasa dari Itihad FC. Ya ampun, sangat berbahaya. Belum terjadi apa apa di sini kita lagi jangan pertandingan dia ampun. ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Oh, terjadi tendangan atau lemparan ke dalam untuk itu ya, terjadi keluar tadi ya ampun ya pun pada pakai gamis penontonnya kawan-kawan, oh tapi tertib kawan -kawan. tertib. Jadi di sebelah, jadi kan ini kan stadion ada kayak misalkan di timur atau barat gitu kan, jadi di sebelah baratnya itu ada supporter dari al hilal, di sebelah timur itu ada uh, supporter dari pihak kawan-kawan, oh cukup ramai sekali, nah pakai supporter dari itu. Uh, Al Hilal dan juga supporter dari ittihad juga tapi rata-rata pada memakai jersey warna gamis eh bukan jersey warna gamis jersey gamis ya kan kan di sana jersinya gamis kan? oke okay, Karim Benzema sedang uh, mengamankan bola di sini kita lagi zona pertandingan yang pakai dari Itihad boleh menyerang lagi gol Kante mau ngatak atik bola masih lihat lagi sangat berbahaya apa terjadi bakal sebuah gol ya ampun di sini kita lagi 7 menit terakhir menjelang pertandingan Ya ampun, ya ampun Belum ada 10 menit Nampaknya dari Itihad mulai menyerang, menyerang, menyerang lagi Tapi bisa dikuasai lagi nampak dari Al-Hilal Kita lihat lagi jalannya pertandingan Di sini saja bersama kita Masih Itihad Terbahaya Masih Itihad Masih Itihad 7 menit oktober Berjalan pertandingan Apakah belum terjadi apa-apa Ya ampun Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun Di sini kita lihat lagi jalannya pertandingan Apakah terjadi lemparan ke dalam Untuk Al-Hilal ya kawan-kawan masih 8 menit normal belum terlalu terburu-buru tadi ada gol kante yang mampu untuk mendefine uh, bisa memotong garis penyerangan dari Al Hilal kawan. Terima kasih sudah berapa tapi jangan lupa di like, di komen, di subscribe masih bersama gede pray komentator yang komenin komentar kalian tentunya. Dan di sini kita bisa melihat jajikan bersama-sama. Tadi ada operan dari Karim Benzema cukup mampu untuk membuahkan hasil pulang saya berbahaya tapi jatuh saja nomor punggung 13 dari Itihad Gagon. Sangat berbahaya nampak dari Itihad lagi di sini. Mulai menyerang. Mulai dari awal lagi. Oh, terjadi lempar ke dalam untuk Itihad. Apakah mampu untuk mencetak sebuah gol yang luar biasa dari Itihad? Kita bisa melihat jalannya -jalan pertandingan di sini saja bersama kita. Kita bisa komentator yang komenin komentar kalian. Bukan komentator profesional. Nah, ya. Dari alih Itihad. Mulai menguasai bola. Di sini kita lihat lagi jalannya -jalan pertandingan. Apa terjadi? Apakah belum terjadi apa-apa? Ya ampun. Albuyaha. Nah, apakah diganggu saja oleh Coronado? Pemain dari Itihad. Pemain Itihad yang bertato ya. Ya. Di sini kita lagi nampak dari Itihad lagi masih mau saya bola. Masih 9 menit dokter pertandingan mulai menyerang. Belum terjadi apa-apa. Di sini kita lagi jalannya pertandingan apakah sudah 9 menit tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa, kawan-kawanku. apa apa Konkonku kanku? Di sini kita lagi jalannya pertandingan. Ya ampun, Ya ampunnya ampunnya pun Al Hilal masih mulai menyerang. Belum terjadi apa-apa. Al Hilal sangat berbahaya. Belum terjadi apa-apa. Di sini kita lagi jalan pertandingan Dampaknya masih bisa diamankan kembali kawan-kawan. Ya ampun, ya ampunnya ampun. Al Hilal lagi, kita lihat lagi jalannya pertandingan. Masih Ayo dong Karim Benzema, aku mau melihat kau gol, kawan, -kawan. Dari Benzema aku mau melihat kamu gol tapi tidak terjadi apa-apa ini nampaknya quarter final kan? quarter final atau perempat final uh, pertandingan klub cup Arab Saudi atau Liga Championnya Arab kan Al Hilal sama berbahaya lagi nampak dari Al Hilal di sini kita lagi jadinya pertandingan nampaknya dari Al Hilal ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun tidak terjadi apa-apa yang baru baru jangan lupa ngopi-ngopi terlebih dahulu ya kan kawanku jangan lupa sebat-sebat dulu ataupun masak indomie jika kalian lapar tentunya terjadi lebar ke dalam sini untuk al hilal di sini kita bisa melihat jalannya pertandingan apakah belum terjadi apa apa untuk al hilal terjadi lebar ke dalam ya ya ampun ya ampun ya terjadi lebar ke dalam sini kita lagi pertandingan di sini saja bersama kita kita bisa komentar yang komenin komentar kalian thank you sudah tapi jangan lupa di like di komentar masih bersama kita komentator komentar kalian Pengosan bola di sini apakah dari al hitihat? Oh terjadi goal kick saja. Tidak terjadi kan kawan? Ya ampun. Tadi ada sedikit uh, oh. senggolan kan kawan? Apakah terjadi pelanggaran ya? Tapi tidak apa-apa, masih bisa diamankan saja. Kita bisa melihat jalannya -jalan pertandingan kawan-kawanku. Ada Serge Seger apa itu? Ya ya, ya kesini ke sini ke sini ke sini ke sini kata itu kiper dari Itihad itu kan. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Tendangan gua nggak bisa jauh-jauh kan, kan? Oke, di sini kita bisa melihat lagi bagaimana diamankan kembali. nampak ya, ya ampun masih Al Hilal lagi. Masih masih bola jadinya bertanding di sini mulai menyerang lagi dari Al Hilal dan berbahaya dari Al Hilal. Masih Al Hilal, masih Al Hilal dalam kotak penalti. Di sini kita bisa melihat lagi nampak dari Al Hilal sangat berbahaya. Ya ampun bisa diamankan kembali dari itu. FC, dikosisi saja bolanya. Serangan berbahaya, serangan bal kita dari IT FC masih mau taktik bola. Di sini kita bisa melihat jalannya pertandingan. Iya ampun. Tidak terjadi apa-apa, masih -apa. cukup aman dan masih cukup di sini saja. Oh, terjadi tenang bebas nampak ya untuk Itihad FC. Jadi pelanggaran di sini nampak dari Itihad. 12 menit normal jalannya pertandingan terjadi pelanggaran nampak ya. Oh, kolibeli. kamu! Jangan kasar ya, kolibeli ya. Ya ampun, ya ampun! Apa gak apa gak apa-apa apa apa katanya. Tadi dihadang saja Tadi dihadang ya. Oh, bisa berbahaya dari Tia FC dan kita final bakal mampu bisa diamankan kembali nampaknya dari Al Hilal. Cukup baik sekali defense dari Al Hilal di sini kita bisa menyaksikan bersama-sama thank you seberapa tapi jangan lupa di like, comment, subscribe, 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 komen, subscribe bersama gue dan komentar-komentar comment komen komen dari kalian tentunya. 12 menit of normal jalannya pertandingan. Al Hilal lagi masih menguasai bola. Terang berbahaya. Al Hilal sama berbahaya lagi di sini nampak dari Al Hilal dan berubah kotak penalti kita bisa menyaksikan bersama-sama masa dari Al Hilal masih Al Hilal 13 menit normal belum terjadi apa-apa ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun belum terjadi apa-apa kita bisa menyaksikan bersama-sama kan kau tuh Al Hilal masih Al Hilal lagi di sini belum untuk penalti masih menyerang nerang kotak atik bola Ya ampun supporternya pada bersenang-senang kenapa dia pakai gamis Ya ampun ya ampun. kenapa tidak pakai batik karena batik itu ada di sini Ya ampun kita harus menerestadikan budaya Apakah di sana budayanya cukup eh, bagus sekali kawan kawanku Al-Hilal lagi nampak sangat berbahaya di sini Kita lagi nampak terjadi tendangan sudut yang pertama untuk Al-Hilal Sudah satu tendangan sudut dari Al-Hilal dan juga sudah satu tendangan sudut dari Ibtihad kawan-kawan lihat lagi jalannya pertandingan di sini oh Serge Serge, nah, apakah pemain cukup tinggi sekali dari Al Hilal dengan jersey warna biru muda? Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nampaknya Itihad mampu menciptakan sebuah luar biasa di sini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, 14 menit untuk normal jalannya pertandingan di sini saja. Ya ampun ampun ya 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 ampun apa yang terjadi sundulan sundulan tendang sudut yang mampu membuahkan hasil dari serget 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 nomor punggung 22 dari Itihad eh Itihad dari Al Hilal sorry 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 Al Itihad Al Itihad Al Hilal sorry sorry gua ketipu ya Al Hilal nampak mampu mencetak sebuah gol berbahaya nampak dari Sergej Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Oh, kita lihat kita lihat apakah VAR Karena Sergej mendorong salah satu pemain dari eh uh, Itihad. Kita lihat apakah golnya sah. 15 menit normal jalannya pertandingan. Apakah golnya sah? Kita lihat. Kita lihat kita lihat kita lihat karena Sergej mendorong salah satu pemain dari ittihad kan kawan. Sergej nomor punggung 22 pemain dari Al Hilal. Oh, kita lihat gol, oh, golnya sah. Tidak ada pelanggaran sama sekali. Apakah gol sah? 1-0 untuk Al Hilal di menit 15 menit normal pertandingan. Kita lihat saja jalannya pertandingan di sini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. 1-0 oleh Sergej. 15 menit normal mereka mampu mencetak sebuah gol luar biasa dari sundulannya lewat tendangan sudut ke God, God. Oh my God, Oh my God, Oh my God, Oh my God. Cukup baik sekali. Di sini kita lihat lagi jalannya pertandingan Al Hilal lagi masih menguasai bola. Lihat lagi jalannya pertandingan di saja Kita nampaknya dari Al Hilal masih menguasai bola. Apakah Al Hilal mampu menciptakan sebuah gol lagi untuk membantai Ittihad FC ataukah malah Itihad yang akan membantai-bantai si Al Hilal ini kawan kita bisa menyaksikan bersama-sama di mana Karim Benzema Karim Benzema kamu pasti bisa ayo dong Karim Benzema tunjuk dengan Karim Benzema Karim Benzema Karim Benzema Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Sabah dari al Hilal masih. Di sini kita bisa melihat jalannya pertandingan. Apakah mampu menciptakan sebuah gol lagi dari Al-Hilal? Di sini nampaknya secara berbahaya. 16 menit tak sudah terjadi 0-1 saja. Hilal, Hilal, Hilal. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Al-Hitihad masih mau saya bola nampak di sini al hithiha terangan lagi belum terjadi apa apa di sini kita bisa menyaksikan bersama-sama nampaknya dari al-hithihat itihad masih al hithiha Ali Itihad serangan lagi nampak ya kita lihat lagi jalannya pertandingan nampak dari saja nampak dari Isa berbahaya dari Itihad FC di e, 17 menit normal jalannya pertandingan belum terjadi apa-apa di sini kita bisa menyaksikan bersama-sama uh serangan lagi nampak dari Al Hilal masih Al Hilal serangan lagi berbahaya Al Hilal lagi masih uh uh Itihad tidak terjadi apa-apa di sini saja bersama kita kita bisa komentar dengan komen komentar kalian tentunya apakah sudah 17 menit menjelang 18 menit untuk normal jalannya pertandingan kita bisa menyaksikan bersama-sama kan tentu al hilal al hilal al hilal cukup baik sekali nampaknya iya ampun terjadi gol kick saja nampak dari Itiat FC tidak membawakan hasil terlalu terburu-buru nampak dari al hilal di sini saja bersama kita kita bisa komentar tuh yang komenin komentar kalian bukan komentator profesional nampaknya tidak terlalu terburu buru buat kau bersama kita kita bisa komentar komen komentar kalian komentar dari dengan gawang saja sangat nah berbahaya apakah dari itihad FG, kita bisa menyaksikan masih alih masih menyerang lagi di sini saja sangat nah berbahaya

Go, 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 again, go, again, go, again, can't, can go, 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 go. نقولو كانتي كريم بنزيما ترجع بإسقاط الكرة من عشرين دقيقة لعب منذ بداية الكلاسيكو العالمي أسبقية الزرقاء لفريق الهلال بهدف لصفر من ضربة راسية للسربي سافيتش مينيكوفيتش ريبا نويس على اليمين صوت عبد الحميد نبيس القلب النابض في وسط الميدان الدفاعي لفريق الهلال الى جانب محمد كانو علي البناء ياسر الشراني روبن نبيس مرة أخرى انتشار سليم للاعبين الاتحاد بانتظار افتكاك الكورة التدرج بالكورة للشيراني تأمين من الشنقيتي والتماسات العميد تخيلوا مشاهدينا الكرام اللي حتى هذه 24 لم يقع اختبار الحارس عبد المعيوف نهائيا حضور دفاعي ممتاز لفريق الهلال الكرة في مشكل هجومي لفريق الاتحاد حلقة فارغة هذه كرة مالكوم ميشيل ترجع أحمد بومسعود الهجوم للرومارينو على يسار كريم بنزيما رومارينو

جالي أحمد شراحيلي وسط الميدان كولوكانتي كانتي زكريا استلام الرومارينو حمدان يعدي الان مالتا في علي كولو كانتي رومارينو نايب كريم بنزيما في هذه المباراه يضيع ضربه جزاء في وقت مهم جدا، مخالفة لعبدالله الحمدان، يجري وراء تسجيل هدف اول، بروجي مالكو سيري صاحب الهدف الثالث مصعب الشوير في مكانه وكريو في مكان رفر نفرتز في البرتغالي وجات متواصله ما بين السربي سافيتش من واحمد شراحيلي